Nah, itulah artinya kenikmatan itu perbedaan. Di mana adalah kenikmatan yang ada di dunia, surga di dunia, dan surga di akhirat. Surga di akhirat itu lebih istimewa daripada surga di dunia. Tapi kenikmatannya sama, adalah bahagia. Bahagianya tapi lebih bahagia di surga. Surga itu tidak pernah dia susah, karena tidak ada hukum. Hukum sudah lepas. Ya, jadi nikmat. Ya, begitu juga. Maaf, kebalikan dari nikmat adalah siksa. Jadi ya, tidak ada hukum lagi, tidak ada yang bisa membantu. Terkecuali ada hal-hal lagi yang bisa membantu. Apabila yang meninggal itu mempunyai anak, apabila meninggal itu meninggalkan suatu kelakuan-kelakuan yang baik, walaupun dia juga masuk misalnya negatif, tapi dia memberi pesan terhadap pertolongan-pertolongan ialah kepada siapa, bentuknya macam-macam, sosial, macam-macam. Nah, itu segmentasinya untuk manajemen bagaimana. Ada pengertian itu, manajemen. Manajemen untuk membuat pertolongan kepada hamba yang supaya nanti bekal kematiannya itu bagaimana, itu bermacam-macam. Jadi artinya ya, penataannya juga bermacam-macam bentuknya gitu. Ya gitu, misalnya dia ya, tuh yang meninggal dunia tadi misalnya meninggalkan anak, meninggalkan istri gitu ya, pasti mereka akan memberi doa, memberi pertolongan dan sebagainya. Terus mungkin yang meninggal dunia tadi mungkin kurang apa dan sebagainya, kurang baik tentang syariat, tapi hakikatnya hati, bukan hakikat ini ya. Hakikatnya mungkin dia ketolong, hakikatnya ada, tapi ya memang pertolongan pertama itu yang dihitung hisab itu adalah di mana-mana semua ahli adalah sholat, jangan dimungkiri itu ya. Oke, okay. Tapi Allah alam deh, kita serahkan kepada Allah ya, bagaimanapun juga ada pesan ya, tapi alangkah baiknya, tapi pesan yang sudah disampaikan di dalam hadis itu adalah Rasul sendiri itu mengatakan ada sholat itu tidak bisa dimungkiri. Tapi kalau kehendak Allah yaitu lain, tapi jangan, tetap sholat harus ditegakin. Nah, pertama untuk ininya ya, hakikatnya. Lalu untuk perjalanan selanjutnya mengenai apa lagi tadi, kan sudah mengenai kenceng ya, artinya kecepatan dari hati sampai menuju ke itu yang menata adalah Allah ya, yang tadi saya sampaikan. Mulai dari kisah Rasul itu dari kecil udah, ya Allah kasihan ya, ibu bapak udah nggak ada, yatim piatu, mulai dari masih kecil ya, tapi ya ngapain kasihan, dipilih sama Allah, tapi itulah hatinya dibersihkan, akhirnya tidak terlalu ini, sudah tertata dengan konsepsi suatu perilaku calon-calon seorang Rasul, Nabi ya, itu yang luar biasa. Artinya perjuangan, karena Rasul penuh dengan perjuangan kisahnya ternyata. Oke, okay, ya. Oke, okay. Dan akhirnya ditemukan dengan pertolongan, daya tariknya adalah tentang bagaimana menempatkan pertolongan itu dengan seseorang kaum Hawa yang bernama dan seorang businesswoman gitu, pada saat itu terkaya di Mekah yang bernama Siti Khadijah gitu. Nah, itu adalah pilihan Allah yang sangat istimewa untuk ya sudah direncanakan Allah untuk konsepsinya perjuangan Rasul sampai dari keadaannya yang bergelimang harta sampai keadaannya sudah tidak ada apa-apa, tapi itu perjuangan, tidak ada apa-apa, memang itu perjuangan, memang itu sudah diinikan oleh Allah dan sudah difahami oleh Siti Khadijah. Gitu. Dan asal tahu, yang masuk Islam pertama adalah Siti Khadijah. Pada saat Rasul, pada saat Nabi Muhammad ditemui Jibril, mental Nabi Muhammad lebih lemah daripada Siti Khadijah. Akhirnya Jibril mengangkat pertama adalah Siti Khadijah. Oke, itu hebat. Kaum Hawa yang pertama masuk di Islam ialah pada saat peristiwa Jibril bayat ya, memberi janji pertama yang sebagai ini ya Islam ya, di Allah, di mata Allah. Dan itu sebelum, yang jelas itu sebelum atau sesudah
Isra. Belum. Iya, dong. Oke, dan itulah kisahnya pada saat yang dikatakan dari syariat masih kecil, Rasul ya, Nabi Muhammad, terus sampai dibedah, itu tarekat itu namanya tuh hati ya. Jadi itulah yang dinamakan proses ya, yang tadi saya katakan ya. Terus contohnya itu, jadi bedahnya di situ sampai Rasul menjadi seorang Nabi yang sudah dikenal di seluruh dunia. Oke, jadi sekarang kita memasuki ke dalam pelajaran untuk yang kita pelajari. Tadi kita sudah menerangkan tentang Rasul ya, sampai menuju ke makrifat. Di dalam makrifat itu artinya sudah peristiwa apa? Oke, berarti sudah ketemu Zatullah. Itu sudah makrifat. Itulah perjalanan Islam, perjalanan pelajaran untuk umat Islam. Jadi itu patokannya di situ kita mempelajarinya. Dan untuk mempelajari pada saat Ramadan itu adalah tidak lepas dari apa? Yaitu tadi khusyuk. Khusyuk apa? Ya tetap kita jalankan yang belum mengerti tentang tadi perjalanan dipelajari sampai mengerti. Makanya kalau sudah waktunya apa namanya Ramadan, itu harus mengurangi kegiatan. Walaupun ada kegiatan boleh, tapi sudah stop di menjelang setelah asar itu pasti balik ke rumah. Gitu, balik ke rumah kita udah mulai bersih diri, oke, sholat asar dan langsung masuk ke tempat ini, ke tempat nuansa Islam, ya, nuansa pelajaran, nuansa pengajian, ya, nuansa mempelajari tentang syariat, tarekat, hakikat dan makrifat gitu. Karena kenapa makrifat? Makrifat di situ tuh istilahnya Lailatul Qadar itu adalah makrifat, iya. Lailatul Qadar itu makrifat. Makrifatnya bagaimana? Prosesnya apa? Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu kan prosesnya di mana? Di mata, di telinga, atau di tangan, atau di hidung, atau di mulut, atau di hati? Di hati. Ya, hati kan. Yeah. Nah. Tapi kalau dia mengulang Qadar apa? Pengertiannya itu ya mencari sesuatu yang orangnya nih pilihan gitu loh. Bagaimana mendapatkannya itu masing-masing rasanya mungkin bagaimana atau mungkin bagaimana. Itu yang enggak semuanya bisa dirasakan. Makanya ada istilah 10 hari. 10 hari khusus itu untuk mencapai atau menggapai pengertian dari boleh. Banyak yang berpendapat seperti gitu ya. Itu, boleh, tapi setelah saya lihat tetap kalau menurut saya, bukan saya, oke, semua masing-masing kita hargai pendapat. Kalau saya pribadi, saya di sini duduk dan menyampaikan pesan di program saya ini, nikmat itu adalah Lailatul Qadar. Kalau sudah nikmat masuk dengan bahagia sebahagia dan nikmat tadi, itu sudah luar biasa yang nggak bisa tertandingkan. Itu dibanding kita mendapatkan honor apa itu nggak nikmat. Honor malah kita dipikirkan oleh pikiran kita, hati, dari hati bukan pikiran, hati. Honor itu dikemanakan? Diberikan kepada yang membutuhkan. Karena kehidupan itu adalah konsepsi Allah di dalam bumi ini adalah selalu mengingatkan kepada si yang mampu, kepada yang tidak mampu. Itu top banget. Itu aja hakikatnya di situ, hakikat. Berarti udah makrifat. Rasa melakukan gimana? Bahagia. Apalagi waktu membagikan. Munculkan air mata. Adem. Adem banget. Itulah perjalanan. Itulah.